Sifatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, ditutup dengan pembacaan doa. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan nashkuruhu bil lisan, wa nashkuruhu bil janan, wa nashkuruhu bil arkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq, wal-Khatim lima sabaq, Nasiril haqqi bil haq, wal-Hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Hadratal mukarramin, para adem, para kiai, para guru ngaji, aku subi zikri Ki Haji Nur Syamid, Kiai Abdul Rahman, dan para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak kepala desa, Sohibul Bait sekeluarga, hadirin undangan, muslimin muslimat sesami murjah, hafidhakumullahu jami'an. Perjalanan bakal dadi murjah dan bakal dadi tak murjah tentu aki kala ben tujuan. Orang andik tujuan akan dengan si mulja bakal norok perjalanan nah teti mulja, bahkan sedaja si teti perantara keangkui sangu perjalanan gak ditok bakal teti mulja nyare maisha akasap elong papolong kebaik biaya perjalanan karena kuana nurok mulia karena ben syarat sesuai karena ben ajaran agama sebenika manapi tujuannya tak mulia alat nak abrian deka satu jen karena kuana nurok tak mulia hasil dari karena kuana tak mulia sebab eka niat kami tujuan si tak mulia. Orang entar dek kata nasutnya kan dengan nama mulia, ibadah nama mulia, tapangki ben orang mulia. Ben epakon sarang si maha mulia, jadi nular kamu jenak. Pantas mana bi orang si paleman dari Mekah Madinah, kak itu orang si bekal ngoleh kamu jenak. Ben ikut dengan itunya. Tapi juga dengan akhirat. Amin Allahumma. Amin. Amin. Sabarika. Mana bi tujuan gak linto. Pacet ampun tujuan si. Tak saya. Kenangan tak saya. Kalau aku nak jen. Tak saya. Tak tambah. Jadi tambahan kecubaan di atas. Kalau aku cuba. Salah niat itu berdekan dengan mulia yang salah niat bas Allah tak mulia tujuan na mulia kenangan na mulia tanah suci Mekah Madinah tapi entar kangku nyare perkara setak dari di Gusti Allah pun apa beda beda ada putusan yang tanah suci beda berarti beda niat sih tak mulia. Dekat itu cuma sarana.
Apa nampak? Anak ko maksiat ni kenangan nama maksiat. Engki baca kenangan. Tapi anak ko maksiat ni kenangan nama orang mulia. Kau ni tak cung sana. Tu sana. Kekelan tu sana. Lebih rajin. Cepuna para ulama mana pi orang ibadah dengan Mekah kalintoh tanah haram Masjidil Haram dengan Baitullah Ka'bah 100,000 tekelan derajat tu sana 100,000 tekelan derajat ketinggal stete nata niat ben aja dah tengka kurina abah para bus saja awam orang gak nito dari secara bahasa i'tamar mu'tamir meramaikan marami mamakmur syiar kenangan agama Gusti Allah yang dipenikah Mekah Madinah mana bisa barami gak lintu kenangan se ikar itu Gusti Allah karena kona tetapi sebab nantaran karena kona seiritu Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ya barangi pangkat. Nah, maka namun ibadah haji pas haji dengan itu sesuai kerana buat aturan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illa jannah derajat haji mabrur ibadah sakun ni engki umrah si mabrur umrah si makbulah si yang terima Gusti Allah ukuran dengan itu seampunan pada iman cekah pengaruh nolak raka tukusan dan Mekah Madinah tidak itu cekak ni hamba bila an yasha Allah sampai Gusti Allah ngasokani abu epa wafat dalam keadaan husnul khatimah dengan rasa muka taretan Mahmudi Maimunah bantu Ani si Redin ajabis dekat Baitullah jadi tuyufur rahman ajabis dekat Rasulullah entar bungkol baliman bungkol bungkol niat tak bungkol kenjaran saya ngoleh bungkol sehat wal afiat tak kumbing kalaban amalan saya rosak dekah kesempurnaan ibadah umrona amin Allahumma amin sikap yang dua orang se kaderui teroh keng kita epaste kadin to tante tante berdekah bagusan anapa tero alaku kabagus kaderui alaku kabagus ini kamu tanda bagus pun apa boleh pasti apa yang takdir andik kesempatan ziarah Mekah Madinah amin Allahumma amin mantar apa kembangan mantar apa pasti ya sebelum akhir dari kaudian alam dunia apa apa pasti ziarah Mekah Madinah pun apa para nabi saja yang kini yang tengah itu ampun khairun min amali udah ingat kada udah huruf Sayyid al-Maliki manglo santri sekiri pikiran terutulia padaman pun cucu wone berapa tahun 10 tahun lebih tak di iati ini padaman ampun aku cara ngirim surat matur langsung Edi kiri tak tuli paleman. Ki nyaman ampun pikiran nak tak bisa kosok ngaji boleh pun kepikiran kasih nengi bengkon. Lebok tu bang ngaji ya, berde keterangan nyindir dekah salah satu santri ini. Bab masalah kamuljana orang yujawir al Ka'bah. Tatang ketika datang ke Nabi itu mah. Anapa para ulama nambah kebenyaan mujawiru baitillah. Tekan 4 bulan, 1 tahun, pasti teti datang ke Nabi itu mah. Li fadilatiha atau bi fadilati Masjidil Haram sebab kamu jannah teti datang ke nare kenangan semul. Pikiran raga nak berdeningi Makkah, dengi Ka'bah. Ini kamu apa? Berde orang raga nak dengi Indonesia, raga nak berdeningi Gentong. Tapi pikiran nak Makkah, ini kamu apa? Coba bilang kok saya terawan awal, bilang kok saya terawan darawan.
Tapi sampai ini raga yang berada di Mekah, pikirannya berada di ngedong. Jadi guys, tak saya. Jadi Puan apa saya berada di abad tanda. Rakyat apa ada orang yang raga nandangi Mekah, pikiran nandangi Jompon, ber tempaan ibadah haji, pas arasan kata tangga kun gak rinya ya haji anglarang mana bang ya? Tak betah kok turut-turut mulia. Ya Allah, ini kenapa nih? Kalau keluar dari lesan, kalau keluar dari aden, tante apa nih? Mantan pada salam. Ini kan iba kita buka cairan lah benar ya. Ingat para rabu saja. Mantan apa itu topi saja, aib kesalahan saja itu. Tapi kik beda lah. Ibu lu senengi kasa, tindak kenapa? Beda arpan, mati lah mati, husnul khotimah. Mun pas, kak ibu kak sakari pas cenderan dekiri, alam ngopur. Beda orang yang takut yang darah kamu ke Madinah, takut kak cari tanah sih, posepu, saya enggak. Andik salah kak orang, etokon lagi ada kik. Wah. Mun pas etokon yang kasa, kan berarti pona. Kan mana ya berarti? Cek kata kok, cek kata kok buat. Nama kau ni abah orang fokus, fokus kata tangke. Mapan kering sepok. Napa sih kau buat? Bukula, banyak kesalahan. Di nama sembilan. Tak ada mama. Di nama balas. Anggota ni balas dengan itunya. Si penting berangkat. Cek sampai gara-gara tak kok balas dengan satu. Burung saya antara kamu kamu lagi. Si kapeng tenok. Bada orang yang kita teka hajat kayak paling ingin kemampuan tapi bisa only ganjaran lah. Bisa nabang ganjaran. Kenapa? Orang senolong datang ke nah. Andi rezeki lebih bisa nolong datang ke nah. Se tak andi bada cari tanah Ibnul Mubarak Abdullah Ibnul Mubarak kak dintok intara haji dengan perjalanan tepang kiban orang bini ngupit ajam berpetang ajam mati benih sambeli yang haram ada tapi itu ngupit ada itu ada seampunnya bangki bani belum baru kamu lupa mpian mada ada nikah haram mungkin pun kambian haram pun gak kuda entah kuda terwarai tak ngakak artinya beda itu dari agama dari syariat mundur syari'i oleh akan barang si haram ke aku nyokopet saking jangan tabuk cek sampai lebih dari warna pasir kebutuhan lekat ni tau pas gen semangkin pian pun haram bahan apa? Kuda si nangkung ni kan obang tadi kuda si penari nak sanapa kebutuhan kuda andi anak sepon apa ni kan kuda laki mati aperang fisabilillah eh nangkung tuti burung si aji biasa biaya ongkos saja kebaik nangkung biaya nah datang ke daerah itu. Le ampun abid-abid lastare bulan haji orang pada pademan. Di kaya catur Ibnu Mubarak. Kuda tapang ki benurian nangi patawafan bodo sing nangi zamzam tapang ki nangi sa'i tapang ki nangi warafat. Di lengko sentar kamu kama orang pada arasan. Mun pacak lecek mapan. Cek kompak ke orang pada nyator. Kepikiran tentu lemah lembek tu. Pas amem pera bui orang mulia nyawa narate rakrok tak kening sifate kamu jana tak kening sifate sonara tak kening sifate rok emak. Pas ada buka sok banyak. Bukan si nolong tang nak botol arwah arante arwah tang nak botol. Pas era orang mulia ni. Habibina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kak Dito, akhirnya ada bu Gusti. Arwah orang-orang si pada acarita, tapangki atau muban beendengi Mekah. Arwah kok si nyuon ke pangeran, nyuon pada malaikat si Yutus Abdul Haji, kente Haji nama. Ila yaumil kiamat sampai hari kiamat. Jadi mun sampai samangkin pada orang yang tapangki bagi Ibnu Mubarak Haji dengan Mekah. Ini kan baru karena nonong datang ke
terus-terusan bertahun haji, teka anak berangkat haji. Anak apa? Kejaran. Bada malaikat, seibahkan teman bangiran, abad kele, ibadah haji. Mana ada tak disahkan orang tabi'in, orang tabi'in, tabi'in, orang simul, jasa lahu sholat. Ba'abad bisa? Bisa. Bada si lain, ya mana? Sholat isyraq. Abah tak ambil biaya, abah tu tetang kemak tadi abah tu abah tibik tak cukup pada sehari kapu tuan. But, aling kini ngilangkan, buat dah sobuk sampai terbiin hari. Dengan kalender pada tulisan, syuruk biasa lagi. Sobuk kuasa apa sama ke? Kuala empat. Pak Polo lima lebih. Pak Polo bentuk. Ya. Biasa nak isyarat hingga setengah jam salah starina sopu. Otaba lebih. Si mana apa jam sopu? Cek cek kan ada ki abis mengusurkan solawat sampai waktu isyarat jam dua rakaat kemudian nak bersedia nabi pada kejaran nabi ibadah haji umrah taman 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 sempurna 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 terlalu. Tapi saya mau cak kau ni, aku dah mari haji. Bila ni kan negara ni. Tak pentong ni kan. Kini kan ganjaran nah si Pak Deber, ganjaran nak orang haji. Pas tak haji apa dah nak, ada di kewajiban apa? Kun mau nanti rezeki wajib berangkat. Tapi ke angku inabang ganjaran nak orang si bisa haji riba dia, bisa haji apa boleh ribet. Ben sembuh, antas tak usah keluar sampai terbinar eh atau jam durokaat isyraq insyaallah karena busternya anda semoga perjalanan ibadah umrohna sohibul hajat itu iba kempang salamat entar paling mana berguna panjenengan juga bisa nyosor bisa nyabis dekat itu bahnya nyabis dekat Rasulullah ija'alhum umratan makbulah sa'yan masykurah ذنبا مغفورا وتجارة لن تبور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم اللهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطر إذا دعوك رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمنا في حاجاتنا هذه ببطائها ونجاهها رحمة تغنينا بها عمن سواك اللهم نسألك موجبات رحمة وعزائم مغفرة والوليمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك الرضا إلا قضيتها يا الله اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة يسر لنا زيارة بيت الله الحرام ونبيك عليه الصلاة والسلام يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير فإن تيسر العسير عليك يسير عليك يسير عليك يسير اللهم يا الله أمره مقبولة وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور يسر لنا كل الأمور ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إنا نستغفرك ونستغفر أديانا وأنفسنا وكل شيء أعطيتنا جملنا بالعافية حققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.